Gempa bumi merupakan suatu fenomena pergerakan permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan yang mengejut di permukaan bumi yang berbatu-batu. Oh, macam tu. Kalau macam tu, macam mana cara nak selamatkan diri ya? Jom kita tanya Kak Ros. Okey Dora, jika berlaku gempa bumi, kita kena bersedia dengan beberapa cara. Jika gegaran berlaku ketika berada di rumah, Dora boleh berlindung di bawah meja. Dengan cara ini, Dora boleh terselamat dari barang-barang yang terjatuh. Sebaik sahaja gegaran berhenti, Dora perlu segera keluar dari bangunan itu. Jika gegaran berlaku ketika di jalan raya atau di dalam kenderaan yang bergerak, Dora perlu pastikan pemandu berhenti di tempat yang selamat. Kemudian, tunggu sehingga gegaran berhenti. Selain itu, kita juga kena bersedia dengan bekalan kecemasan sebagai persediaan. Ha, ingat tu Dora. Oh, macam tu. Terima kasih kakak.